batasi. Berikan jadwal seminggu barangkali 1-2 jam di akhir pekan. Bapak Pendeta Wahyu Pramudia, biarlah beliau menjadi saluran berkat bagi kami semua melalui sharing pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang Bapak Pramudia akan sertasaran hingga akhir berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak. Kiranya acara parenting ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua, baik sebagai pribadi, sebagai guru maupun sebagai orang tua. Terlebih lagi bermanfaat bagi anak-anak kami, bagi anak-anak didik kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Linda, saya kembalikan kepada Bu Linda. Ya, baik, terima kasih Bapak Haryanto untuk pimpinan doanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, webinar parenting pada malam hari ini merupakan kerja bareng antara Sekolah Kristen Mitra dengan GKI Beringin. Jadi 50% peserta itu berasal dari luar Sekolah Kristen Mitra, dan untuk itu perkenankan saya untuk memperkenalkan sekolah kami, Sekolah Kristen Mitra, melalui video profil berikut ini. Demikian video profil dari sekolah kami, Bapak Ibu. Berikutnya, saya akan menyampaikan beberapa rule atau peraturan di dalam webinar yang harus kita patuhi bersama, Bapak Ibu, supaya acara webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung, kecuali jika diminta oleh moderator. Yang kedua, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan fitur Q&A dengan format nama underscore asal daerah underscore pertanyaan. Fitur Q&A itu ada di sebelah kolom chat, Bapak Ibu, di sebelah kanan sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaan di situ ya. Kemudian yang ketiga,
Peserta dimohon untuk mengisi Google Form untuk evaluasi webinar pada malam hari ini. Nanti untuk linknya akan kami kirimkan lewat kolom chat. Begitu beberapa peraturan yang harus kita patuhi bersama demi kelancaran webinar pada malam hari ini. Baik, sebelumnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan pemaparan materi webinar dari Pendeta Wahyu Pramudia. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil dari Pendeta Wahyu Pramudia. Pendeta Wahyu Pramudia sudah menyelesaikan pendidikan sarjana teologi di Saat Malang dan magister teologi di Seminari Baptis Semarang. Beliau sudah menikah dengan Ibu Silvana Carla Swawah, seorang pendidik, dan mereka berdua sudah mempunyai dua anak laki-laki bernama Alden dan Clay. Beliau melayani sebagai hamba Tuhan pendeta di GKI Ngagel, Surabaya, dan ditabiskan pada tanggal 8 Agustus 2005. Beliau adalah seorang penulis, konselor keluarga, pembicara di berbagai acara gerejawi dan sekolah. Beliau melayani beberapa seminar dan workshop seperti seminar tentang khotbah, tentang kepemimpinan dan spiritualitas. Ya, baik, langsung saja Bapak Pendeta Wahyu. Ya, halo Bapak. Iya, selamat malam. Sore menjelang malam bagi Anda, khususnya juga rekan-rekan di Krista Mitra. Krista Mitra sendiri bukan hal yang asing bagi saya, karena saya pernah 2 tahun, 2000 sampai 2002, menjadi guru agama di SMA Krista Mitra di Semarang. Itu udah kurang lebih berapa tahun yang lalu ya, 18-20 tahun yang lalu lewat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, senang melihat perkembangan yang ada di sekolah Krista Mitra. Dulu hanya ada SMA, sekarang setahu saya ada SMP ya, jadi SMP dan SMA begitu ya. Dan ini kita berbicara untuk konteks audiens SMP, tetapi saya tahu juga Bapak Ibu mungkin punya anak SMA atau sebaliknya Bapak Ibu punya anak yang lebih kecil. Mari kita mulai percakapan ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya akan membagikan dulu layar supaya bisa presentasinya bisa diikuti dengan mudah. Akan ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kisah-kisah yang ada di ruang konseling yang terjadi di situ ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan berbicara tentang bagaimana melatih anak menghadapi pergumulan belajar online. Nah, saya ingin mengatakan dengan sangat lugas dan jelas bahwa masa pandemi ini mematahkan asumsi yang dulu ada terkait dengan relasi di dalam keluarga. Secara sederhana begini, dulu tiap kali saya melakukan konseling keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, maka yang sering terjadi adalah saya mendengar mereka berkata begini, ya saya sadar Pak, istri saya jadi kayak begini karena saya kurang waktu. Ya saya sadar Pak, suami saya jadi begitu karena saya kurang waktu. Kami gak punya waktu bersama. Anak-anak nakal Pak, selain mirip papahnya yang memang dari dulu nakal, ya mungkin kurang perhatian, saya kurang meluangkan waktu. Dulu asumsinya adalah ketika kita punya lebih banyak waktu untuk keluarga, maka semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan menjadi lebih baik. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Di masa pandemi, di masa awal khususnya, kita punya banyak waktu bersama dengan keluarga, tetapi hasilnya apa coba? Hasilnya adalah konflik, hasilnya adalah pertengkaran, hasilnya adalah kelelahan yang dialami oleh semua anggota keluarga. Coba tanya anak Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Milih sekolah lewat layar, Zoom, atau Meet, atau ketemu langsung. Coba tanyakan kepada suami yang misalnya masih harus bekerja di rumah, enak kerja di rumah atau kerja di kantor? Coba tanyakan kepada ibu-ibu, lebih senang anak dan suaminya di sekolah dan di tempat kerja atau di rumah? Seorang ibu berkata kepada saya, Pak, sebaiknya segera pandemi ini berlangsung. Suami ada di rumah malah tidak bantuin, Pak. Malah dikit-dikit tanya, snacknya apa, Mak? Makan siangnya apa?
anak yo podo wae, Pak. Masing-masing sibuk di kamarnya, enggak saling bertegur sapa, baru keluar kalau ada problem dengan wifi-nya, Pak. Jadi aku capek ngurusin mereka terus ada di rumah. Dan tidak heran Bapak Ibu dan saudara sekalian, muncullah beberapa problem yang ada dan memasuki di dalam pemberitaan. Misalnya yang di sebelah kiri, ibu di Banten aniaya anak hingga tewas karena kesulitan belajar online. Anaknya nggak mau diajari belajar online sehingga dibunuh oleh ibunya sendiri, minta tolong sama suami akan dikuburkan tapi ketahuan. Dan di berita yang sebelah kanan, Bapak Ibu, terjadi lagi. Berarti bukan kasus yang pertama, siswa bunuh diri gara-gara sekolah daring. Pemberitaan yang pertama menyangkut soal anak SMA, yang kedua ini sepertinya untuk anak SMP. Ini bukan situasi yang biasa bagi kita. Dulu kita berharap pandemi ini akan berlangsung 3-4 bulan lah selesai. Ternyata berkepanjangan 10 bulan dan hampir 1 tahun. Maret minggu tanggal 22 sudah tidak ada ibadah online dan sekarang menjelang Desember beberapa gereja juga belum mulai ibadahnya. Sekolah masih sama, masih jarak jauh, murid terpaksa belajar dari layar. Orang tua terpaksa keluar uang menyediakan fasilitas pendidikan yang ada. Betul, anak nggak perlu dibeliin sepatu. Betul, anak tidak perlu dibeliin tas. Betul, anak tidak perlu diantar jemput. Tetapi tiap anak butuh semacam laptop atau desktop dan itu ada harganya, kan? Saya pernah melihat Bapak Ibu dan saudara sekalian, seorang ibu ngotot menawar harga laptop dari 5.500.000, 50.000, dia ngotot 50.000-nya harus dihilangkan. Jadi 5,5 juta. Dan bermenit-menit itu mereka ngomong enggak ada jalan keluar sampai penjualnya nanya, "Duh, ibu ini mau beli berapa toh?" Ya nengok keluar langsung lihat, hitung sendiri anak saya berapa. 1 2 3 4 5. Sama yang di playgroup, 5 kali 5,5 juta. Benar kata orang, banyak anak banyak rezeki, rezeki untuk penjualnya bukan yang punya. Nah, di dalam situasi yang tidak biasa ini, mari kita mencoba memahami terlebih dahulu perasaan yang ada di dalam hati anak kita, baik yang sekolah di SD, SMP, SMA. Nah, ini menjadi penting, krusial, misalnya SD dan SMP, karena pada umumnya yang SD dan SMP belum bebas bergerak. Mereka terkungkung di rumah. Kalau yang di SMA sudah punya SIM, bisa naik motor, yang kuliah juga begitu, mereka bisa bebas pergi kemana saja, walaupun relatif terbatas. Tetapi yang SD dan SMP relatif terkungkung di rumah. Kondisi pertama yang mereka hadapi adalah mereka kehilangan relasi dan berada dalam isolasi. Bapak Ibu pernah mendengarkan anaknya sekolah online enggak? Saya itu kagum loh sama gurunya. Soalnya kalau di mute semuanya, ya semuanya tenang. Tetapi kalau dibuka channelnya, yang satu berkata, mis, saya mis, jangan diam, rame. Kayak pasar Johar zaman dulu, Bapak Ibu. Apa enggak stres itu? Tetapi lihat apa yang terjadi dengan anak-anak itu. Mending dia berinteraksi dan rame daripada dia diem dan pasif. Saya tahu kamera harus dinyalakan, kan? Tetapi kamera itu hanya menyorot ke depan, kan? Anak bisa melotot nih, memperhatikan layar. Ternyata nonton YouTube, ternyata main game, ternyata chatting sama temennya. Dan Bapak Ibu perhatikan nggak?
game zaman sekarang itu membuat dia terlibat dengan orang lain alias tidak main sendiri. Nonton YouTube lalu chatting sama temennya. Jadi anak-anak ini kehilangan relasi. Dulu anak saya tiap kali mau dijemput sekolah selalu berkata begini, "Pak, kalau jemput jangan cepat-cepat ya, kasih setengah jam lebih." Apa yang mereka lakukan dalam setengah jam lebih itu, Bapak Ibu? Mereka main sama teman-temannya, ketawa, berguling-guling, siap untuk dijemput. Sekarang mereka tidak punya relasi seperti itu. Mereka ada dalam isolasi di ruangan, di meja, dan tidak bisa bergerak di mana-mana. Padahal anak-anak praremaja atau anak-anak remaja itu adalah anak-anak yang membutuhkan pergerakan atau mobilitas. Lihat aja kalau mereka sekolah, jam istirahat, anak SMP itu bisa main sepak bola, bisa main lari-lari, bisa main kejar-kejaran, karena hormon mereka sedang bergejolak dan mereka pengen bergerak. Sekarang mereka kehilangan relasi, kehilangan ruang gerak. Ada dalam isolasi, terpisah dari yang lainnya. Bukan hal yang mudah, bukan? Yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu untuk berempati, bersimpati kepada anak-anak yang sekarang kehilangan sumber daya sehingga merasa tidak berdaya. Maksudnya gimana Pak WP? Maksudnya adalah dulu kalau dia nggak tahu, dia bisa nanya sama temennya. Sekarang kalau dia mau nanya sama temennya, dia harus chatting, mengganggu konsentrasi utamanya. Dulu ketika masa istirahat, mereka bisa menghampiri gurunya dan bertanya. Dulu ketika pulang sekolah, mereka bisa dibawa ke tempat les, mereka nanya sama guru lesnya, nanya sama teman lesnya. Sekarang semua sumber daya itu tidak ada. Kalau anak nggak bisa, kalau anak nggak mudeng, dan nggak bisa les, lalu siapa yang mengajarinya? Apakah Bapak Ibu masih memahami pelajaran matematika untuk SMP misalnya, pelajaran bahasa Inggris untuk SMP misalnya, dan pelajaran-pelajaran lain yang mata pelajarannya mungkin kita nggak pernah dengar, ini pelajaran apa sih? Jadi begitu anak ketinggalan, begitu anak nggak mudeng, wajar nggak kalau mereka langsung lokro seperti ban kehilangan udaranya gembes? Tapi terpaksa harus online, karena itu ngalamun. Duduknya makin lama dari tegak, makin gak tegak. Anak-anak ada dalam kondisi di mana mereka kehilangan sumber daya yang biasa dan mereka merasa tidak berdaya. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika anak belajar di sekolah, ada banyak cara, variasi cara belajar yang difasilitasi oleh guru. Ada anak yang mendengar dengan baik, ada anak yang bisa mengamati ketika sesuatu diperagakan dengan baik, ada yang harus dengan gerakan, ada yang harus ditepok, ada yang harus diajak main simulasi. Sekarang semua variasi cara mengajar dan cara belajar itu menjadi terbatas. Saya tidak berkata tidak ada lagi variasinya. Yang ada adalah variasinya terbatas. Sehingga wajar anak merasa jenuh dan bosan. Anak-anak remaja yang saya kenal bahkan sudah tidak mau diajak konseling lewat Zoom. Zoom lagi, Google Meet lagi, capek Pak, gini terus, lelah, dan dituntut konsentrasi tinggi menghadap layar berjam-jam. Dan yang dihadapi bukan games, yang tiap kali dia nembak kemudian dapat poin, interaksinya sangat tinggi. Gak heran anak-anak suka games karena interaksinya sangat tinggi. Yang dia jumpai adalah guru, yang dia jumpai adalah film yang diputar.
sebentar, yang dijumpai adalah permainan tertentu, tetapi dia terbatas cara meresponsnya. Jenuh dan bosan. Seorang ibu menelpon saya dan berkata begini, Pak WP, anak saya itu ya, tiap kali diajak belajar, disuruh belajar online, kalau dia diawasi main YouTube, nonton YouTube, main game, selalu kayak gitu. Padahal sebagai orang tua saya sudah janjikan loh Pak WP, boleh, tetapi segera setelah sekolah selesai. Kalau kamu sekolah sudah selesai, nanti boleh YouTube-an, boleh main game. Saya kurang baik apa sih Pak WP? Tetapi kenapa anak-anak itu nggak bisa tahan? Menahan diri, nunggu saat nanti, kok nggak bisa? Lalu saya menjawab teleponnya dan berkata, apakah ibu-ibu rumah tangga? Bukan Pak, saya kerja di kantor. Ini saya juga telepon masih jam kantor nih. Lalu saya jawab, kenapa ibu nggak menunggu selesai jam kantor? Baru nelpon dan konseling dengan saya. Kenapa di jam kantor? Kalau atasan ibu tahu, kira-kira marah atau gembira? Jadi kemudian baru kemudian dia berkata pelan, ya Pak WP, saya ngerti maksudnya. Maksud ibu, Pak WP kan pengen ngomong tau, kenapa anak saya nggak tahan untuk menunggu jam sekolah selesai baru YouTube-an, jam sekolah selesai baru main game, tiba boe ya podo wae to Pak WP. Bukan hanya boe ya podo wae, bapake ya podo wae. Kita yang di dunia kerja Bapak Ibu, berapa kali jam kerja kita tidak melakukan tugas kita? Kita sibuk dengan medsos, kita sibuk dengan kepentingan kita pribadi, kita variasi nonton drakor sebentar tetapi kenyataannya 3 episode selesai. Apa yang tidak mungkin kita lakukan? Kok jangan terlalu keras dituntut kepada anak kita. Mereka kan masih anak-anak. Kita yang dewasa aja nggak sanggup kok. Atau karena justru kita nggak sanggup, maka kita tumpahkan kemarahan diri kita justru kepada anak-anak. Kalau itu yang terjadi, apakah kita berlaku adil? Gagal memberi teladan, tetapi menuntut perilaku yang sama. Apakah kita berlaku adil? Nah, setelah kita memahami situasi dan kondisi kanak-kanak, yang duduk di SD, SMP khususnya, mari kita lihat apa yang bisa orang tua lakukan di dalam situasi yang tidak normal ini, di dalam masa pandemi ini. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama-tama harus dilakukan adalah simpati, turut merasakan sulit dan susahnya. Bukan hanya berbicara untuk menghakimi dan mengevaluasi. Duduk yang tegak. Dulu kalau mama sekolah itu di sekolah selalu duduk tegak. Ya dulu kan kita di sekolah diawasi langsung. Tidak perlu kan menjatuhkan penghakiman seperti itu. Kalau posisi dudukmu kayak gitu, masa depanmu suram kayak papa. Nyesel mama nikah sama papa, malah curhat sesuatu di masa lalu. Mari kita amati anak kita. Mari kita tempatkan diri kita dalam posisi mereka. Usia-usia yang harusnya bergaul, kini kehilangan konteks pergaulan. Mereka lelah, mereka capek, karena beban akademis rasanya tidak banyak berubah. Sudah gitu dihakimi lagi. Apalagi kalau nilainya kurang bagus, langsung dimarahi. Kenapa remedial? Di rumah kelihatannya belajar, kamu nonton YouTube ya, main game ya, gak niat sekolah, gak usah. Sebentar toh Bapak, kenapa harus terus-menerus mengatakan kalimat-kalimat ini? Dan yang paling banyak dikeluhkan oleh anak-anak itu kepada saya adalah, mami, papi gak ngomong kecuali untuk memarahi.
nggak ada simpati, nggak ada pertanyaan. Nah, kamu butuh apa? Matamu nggak capek menghadap layar terus. Butuh air mata buatan atau butuh kacamata yang khusus anti radiasi? Apakah kursimu kurang nyaman nak untuk duduk dalam jangka waktu lama? Atau papa perlu terangkan lagi lampu di kamar? Koneksi internetnya bagaimana nak? Apakah menolong kamu belajar lebih baik? Tanpa simpati, suara kita tidak akan didengar oleh anak-anak. Ketika kita terbiasa menghakimi, begitu kita masuk ruangan, anak-anak pakai headset. Melomi, aku gak kurungu. Sebagian headset itu wireless, gak ada kabelnya. Mereka akan bilang, hah, mana ngomong apa? Gak denger. Dan mereka sengaja ngomong itu setelah 15 menit Anda ngamuk. Mereka dengar sih, mereka pura-pura gak denger aja. Dan yang kedua, mari kita lebih suportif. Suportif artinya memberi dukungan, bukan hanya evaluatif. Capek nggak sih Bapak Ibu tiap kali selesai belajar pertanyaannya, besok ada ulangan, nilaimu berapa? Remedial nggak? Besok diulangi lagi, besok ada ulangan, nilaimu berapa? Remedial nggak? Tanyanya kok gitu terus? Evaluatif sekali, ingin mengevaluasi sekali. Kenapa nggak bisa nanya dengan cara yang lain? Sulit ya pelajaran di sekolah. Apa yang susahnya? Tadi waktu Zoom atau Google Meet, ada nggak temanmu yang lucu atau sedang ada dalam masalah? Tadi sekian lama, sekian jam itu kamu nggak ke toilet bisa ya? Atau nggak ada jam istirahat ya? Nah, ada banyak cara yang lain, cara bertanya yang lain yang lebih suportif daripada evaluasi. Anak sudah dievaluasi gurunya, presentasi dinilai teman-temannya, kini mamah-mamahnya sifatnya evaluatif lagi. Wajar nggak kalau mereka menghindar, tidak ingin ketemu bapak ibu? Taunya tidur, pintunya dikunci, bapak ibu tidak bisa masuk. Yang ketiga, peran orang tua yang diharapkan adalah pikirkan jangka panjang Bapak, bukan sekadar ini situasi konkret. Anak biasanya les, ada yang ngajari, kini nggak ada yang ngajar. Kalau Anda masih menuntut standar nilai yang sama tanpa menyediakan sumber dayanya, apakah kita bertingkah laku adil sebagai orang? Bagi sebagian anak, belajar menatap layar itu melelahkan. Ini bukan cara belajar favorit mereka, karena tiap anak punya cara belajarnya sendiri. Wajar nggak kalau dituntut nilai sebagus yang lalu? Ini situasi khusus. Karena itu perlakuan kita juga harus khusus. Kepada anak-anak, saya berkata kepada mereka, sepanjang kamu tidak remedial, nah itu nggak masalah. Remedial pun kamu cerita sama papa, kenapa kamu remedial? Apa yang bisa dibantu? Lanjutkan. Bapak ibu perlu bersyukur ya kalau anak bapak ibu dalam keadaan normal ya. Saya mengatakan kalimat ini dengan lugas karena salah satu anak saya kedua mengalami disleksia. Disleksia secara sederhana kesulitan mengeja, kesulitan membaca, kesulitan untuk berkonsentrasi dalam jangka panjang. Gampang lupa. Sekarang Bapak Ibu bayangkan dengan kondisi anak dengan kesulitan belajar yang khusus seperti itu, kira-kira Bapak Ibu bisa menduga berapa nilai yang anak saya dapatkan? Anak saya yang kedua sudah kelas 5 SD. Repotnya dia sekolah di mana mamahnya menjadi kepala sekolah di situ. Tidakkah kami menerima komplain bertubi-tubi, Pak anaknya lupa nyerahin tugas, Pak anaknya remedial, Pak anaknya nggak bawa buku, Pak anaknya nggak masuk pas jam pelajaran. Kalau kami berpikir jangka pendek, kami tekan anak itu.
harus dapat nilai bagus, harus berhasil. Tapi kami gagal berpikir jangka panjang untuk menumbuhkan tanggung jawab. Berapa sih di antara kita yang masih mengingat nilai kita waktu SMP, nilai-nilai rapor itu? Saya tidak mengatakan bahwa nilai jelek nggak apa-apa, bukan. Tetapi nilai baik itu bukan jaminan kalau cara mencapainya cuma gara-gara dipecuti orang tuanya dan tidak timbul kesadaran di dalam diri anak. Sampai kuliah pun, sama seperti yang diceritakan teman saya, anaknya nggak masuk kuliah yang nelpon orang tuanya. Anaknya bingung ngerjain skripsi, yang nelpon papa mamanya, yang ketemu dosen papa mamanya. Nah, nanti kalau anaknya bekerja ada masalah, bapak ibu masih akan menemani anak itu berurusan dengan bosnya. Nilai penting karena dia adalah indikator pembelajaran. Tetapi menumbuhkan tanggung jawab, kemandirian, itu perlu jatuh bangun. Tetapi itulah yang penting untuk masa depannya. Dia bertanggung jawab melakukan bagiannya sebaik mungkin. Dia menyadari kekurangannya dan kemudian menemukan cara untuk mengatasi kekurangannya. Kalau dia pelupa, kalau dia punya problem tertentu seperti anak kami problem dengan disleksia, dia harus menemukan caranya supaya dia mudah ingat, supaya dia berkonsentrasi belajar. Walaupun perubahan nilainya tidak drastis sekarang, tetapi yang terpenting jangka panjangnya kan bahwa dia makin mengenal siapa dirinya, bahwa dia makin mengenal kelemahan, kekurangannya, dan dia mampu mandiri mencari jalan untuk menangani kekurangannya. Ini penting kan? Nilai akan segera kita lupakan. Tetapi pertumbuhan karakter akan menetap pada diri anak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, itulah sebabnya Alkitab mengatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Apa yang diajarkan bagian ini? Yang pertama, tidak ada pahlawan yang tidak mengasah anak panahnya. Anak punya kebutuhan untuk diasah, dipertajam, supaya dia tahu dirinya, potensinya, kemampuannya. Tugas orang tuanya mengasah mata anak panah itu. Bukan mendikte terus-menerus, bukan dengan model parenting seperti helikopter. Ketika anak mengalami kesulitan, helikopter turun mengangkat. Anak mengalami masalah di sekolah, orang tua cepat turun mengangkat. Anak dijauhkan dari masalah, akibatnya hidup mereka tidak tajam. Nilainya bagus semua karena orang tuanya terus mendampingi. Tetapi begitu ditinggal, tidak bertumbuh sense of responsibility-nya. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan seperti itu? Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di bagian firman Tuhan ini menegaskan bahwa kalau begitu, anak punya kebutuhan diarahkan. Anak tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seperti anak panah di tangan pahlawan, dia harus diarahkan. Dan tugas orang tua itu mengarahkan. Ayo, nak, bertumbuh dalam ketekunan. Ayo, jangan putus asa. Bersifat jujur ya, walaupun ulangan online kamu bisa dapat jawaban dari WA temanmu, tetapi itu bukan yang seharusnya, bukan? Dan sadar nggak Bapak Ibu, berapa lama anak panah itu di tangan sang pahlawan? Ketika orang menarik, berapa lama? Ketika orang mengarahkan, berapa lama? Sebentar! Dan anak panah itu harus dilepaskan menuju ke sasaran. Alias dengan kata lain, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, it's okay untuk bekerja keras menyiapkan warisan demi anak-anak. It's okay untuk membuat anak-anak ada di dalam kebutuhan yang terpenuhi. Tetapi investasi Anda bukan cuma harta, bukan cuma uang, bukan cuma kesejahteraan. Investasi Anda yang paling berharga adalah relasi. Sebagai seorang pendeta jemaat, sudah berulang kali saya dipanggil oleh keluarga-keluarga tertentu. Ketika jemaat menua, saya berkunjung yang diceritakan tentang siapa? Bukan tentang diri mereka, tetapi tentang anak-anak mereka.
anakku yang pertama, Pak, anakku yang kedua, Pak, anakku yang ketiga, Pak WP belum pernah dengar cerita ini kan, bagaimana anakku berhasil dapat beasiswa. Dalam hati saya, belum pernah dengar apa, ini sudah 1759 kali saya dengar. Tiap kali ke situ kamu cerita tentang keberhasilan anak. Bukan tentang berapa banyak perusahaan atau duit atau investasi yang dia miliki. Tetapi berapa kali sebagai pendeta jemaat saya harus menghadapi situasi yang mengenaskan. Tolong datang ke rumah sakit, Pak. Saya datang ke rumah sakit, sepasang suami istri dalam keadaan sakit. Sang suami terbaring, sang istri berkata mengulurkan HP, tolong ditelepon, Pak, anak-anak saya supaya bisa pulang, supaya mau pulang. Yang satu di Amerika, yang satu di Hong Kong. Dan kebetulan ketika saya telepon, halo, saya pendeta Wahyu, di sana masih bisa menjawab. Lalu dia berkata, kenapa pendeta Wahyu? Ya, ketika berbicara itu speakerphone saya nyalakan. Ya, ini mama dalam keadaan sakit, mama juga gak terlalu kuat, kamu bisa pulang gak? Suami istri itu mendengar dengan seksama lewat speakerphone itu. Nah, terdengarlah jawaban yang anak. Udah gini aja pendeta Wahyu, saya tahu mereka butuh duit kan. Kalau ada apa-apa, tolong kasih nomor rekening pendeta Wahyu, nanti saya titip ke mereka. Nangis mereka. Dikira butuh duit. Rindu tak terbalas. Cuman bisa nyesel si ibu dan berkata, iya dulu suami saya nggak punya waktu untuk anak-anak, anak-anak sekarang nggak punya waktu untuk dia. Coba telepon yang anak perempuan di Hong Kong, Pak WP. Ditelepon, masih disambung dan berkata, ah Pak WP, saya pernah lihat Bapak di YouTube, biasa dengerin Bapak ya. Apa Papa Mama saya sakit? Udahlah Pak WP, nanti kalau mereka sudah nggak biasa sampai teman-teman, saya pulang. Nanti Pak WP tolong viral. Bagaimana air mata tidak mengalir? Sepinternya anak itu sekolah, sehebat-hebatnya nilainya, mereka kehilangan anak-anak mereka karena tidak ada yang mereka beri selain anak. Yang terakhir, katanya, di dalam situasi sulit ini jangan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan situasi agar anak-anak belajar mengenal Kristus. Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Efesus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Anak belajar menyerahkan kesulitannya di dalam doa. Anak belajar mengalami pertolongan Tuhan ketika dia berdoa. Anak belajar mengalami kehadiran Kristus yang bukan sekedar teori, tetapi di masa sukar mereka mendapati kasih Kristus itu nyata. Dan itu jauh lebih berharga dari berapapun nilai yang mereka dapatkan, bukan? Nah, saya ingin berakhir pada bagian ini, Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu acara ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pendeta Wahyu untuk pemaparan materinya yang luar biasa. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka untuk sesi tanya jawab. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Saudara Natalia dari Semarang. Pertanyaannya seperti ini. Selama belajar online, saya tidak pernah menuntut anak untuk mendapatkan nilai bagus dan saya juga tidak mengekang anak untuk melihat YouTube ketika Google Meet. Tetapi itu malah membuat anak saya semakin santai dan tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti KBM. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk anak saya, Pak? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik dan menarik. Terima kasih untuk tidak membebani anak-anak. Ini masa tidak normal. Jangan bebani mereka dengan hal yang seperti biasa. Maka yang kedua, Bu, yang harus dilakukan.
justru di masa seperti tidak normal ini, kesempatan bagi orang tua untuk seminggu sekali, dua minggu sekali, mau di rumah boleh, mau di kafe yang aman boleh, terserah sesuai tingkat keberanian Bapak Ibu, bicara dari hati ke hati. Apa yang kamu sukai dari sekolah ini? Apa yang kamu tidak sukai? Nah, berapa target yang kamu tetapkan bagi dirimu sendiri untuk pelajaran ini? Kenapa targetmu cuma segini? Nah, kesempatan, peluang, waktu untuk dialog terbuka lebar. Selama ini kita cuma lihat bagus, bagus, pintar kayak mama, syukur pada Tuhan gak kayak papa. Kita cuma kayak gitu. Tetapi kita nggak mengerti, nggak menaruh waktu, nggak menaruh concern terhadap susah payahnya anak. Kadang yang lebih menyakitkan bagi anak adalah deretan nilainya sudah 9, 9, 9, 8, satu remedial. Komentar pertama dari orang tua adalah, kenapa remedial? Kenapa ini? Konkretnya dulu, ajaklah dia bicara, mintalah dia menetapkan standar bagi dirinya sendiri. Dan mengapa dia menetapkan standar? Yang lain adalah, waktu yang luang kamu ingin pakai untuk apa? Nah, kan tidak mungkin semua waktu luang hanya dipakai untuk main game, nonton YouTube. Ada nggak aktivitas yang lain yang membangun dirimu yang harus mulai kamu lakukan? Karena anak saya kadang menikmati buku yang ini, saya bilang gini, papa nggak keberatan kamu main game apa? Tapi, yuk, kamu pengen mencoba baca buku tertentu? Dan kemudian kita diskusi tentang buku, sharing tentang buku. Anak saya yang kedua nggak senang baca buku karena dia disleksia. Tetapi saya minta dia, okay, target kita begini untuk sekolah, waktu luangnya untuk apa nak? Daripada kamu main game terus. Nah, aku mau belajar origami. Let's go. Papa sediain bukunya. Nah, jadi di masa-masa yang tidak biasa, terima kasih Bu sudah tidak menetapkan standar yang biasa. Hanya kekhawatiran ibu kok dia santai, oke, mari kita bicara seberapa targetnya, waktu luangnya apa, variasi lainnya untuk apa, supaya dia tidak kelelahan, itu yang penting, dan supaya dia gembira di masa yang tidak mudah. Semoga menolong Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pendeta Wahyu untuk jawabannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan bisa lewat kolom chat, bisa lewat Q&A atau open mic. Masih ada waktu untuk bertanya Bapak Ibu. Saya tidak. Silakan. Pertanyaan ini Pak dari Christian Lee. Pak, bagaimana bisa melatih anak untuk mandiri? Tanggung jawab terhadap tugasnya khususnya untuk anak SD dan anak cowok. Karena iya. Oke, saya mau cerita lewat contoh nyata ya. Anak saya yang kedua kan SD dan disleksia tadi. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa saya pernah men-scores anak saya seminggu gak boleh sekolah. Dan kepala sekolahnya adalah istri saya sendiri. Kenapa? Karena terlalu banyak pelanggaran yang diabaikan. Tugas gak diserahkan. Di saat harus sekolah dia nonton YouTube, main Roblox. Dan berulang kali ketahuan, minta maaf, tetapi diulangi. Terakhir kali dia memohon ke saya, kalau papa mau masuk kamar, ketok-ketok dulu, boleh gak? Saya bilang, kenapa harus ketok-ketok dulu? Supaya saya tahu papa mau masuk, tak hentiin Roblox-nya, tak hentiin YouTube-nya. Istri saya stressful karena dilaporin oleh para guru bahwa anaknya tidak ngerjain tugas. Di mata pelajaran bahasa Inggris yang tidak disukai, dia suka ngomong koneksinya bermasalah, padahal di rumah nggak ada bermasalah koneksi. Jadi setelah sekian kali peringatan keras, saya scores anak saya sendiri. Saya bukan cuma ngomong, saya lakukan.
Dan kemudian selama seminggu itu apa pekerjaan anak saya, dia harus bangun jam 5 untuk masak nasi, nyapu, ngepel rumah, memangkas tanaman yang ada di pastori kami. Dia tidak boleh nonton TV, tidak boleh pegang HP, siang dia harus kerja lagi, membereskan rumah, membersihkan pagar dan yang lain. Siang saya bawa ke tempat lain, saya suruh nyapu dan ngepel selama seminggu. Kejam? Iya. Bukan, tepatnya bukan kejam. Saya ingin mengatakan kepada anak bahwa kalau kamu sudah berjanji melakukan satu hal tetapi kamu tidak melakukannya, ada konsekuensinya. Yang membuat sulit adalah orang tua itu ancamannya doang, kata-katanya yang besar, eksekusinya nggak ada. Nah, beresin mainan ya. Papa buang mainannya, mama bakar mainannya, papa taruh kamu ke panti asuhan. Tetapi tidak ada satupun yang terlaksana. Perkataan orang tua mengalami inflasi. Jadi saya minta anak saya nulis, ini yang harus dikerjakan, kalau melanggar ini konsekuensinya. Dan tega nggak tega saya eksekusi kayak gitu. Dan kami mau bilang sama bapak ibu, kami itu ya nangis, kami itu ya sedih. Harus menghukum anak dengan cara sekeras itu. Tetapi kalau tidak dieksekusi seperti ini, dia tidak akan bertumbuh dalam tanggung jawab. Jadi genap seminggu saya tanya sama anak saya, masih mau sekolah? Masih. Ini tugas-tugas yang kamu ketinggalan, harus dikerjakan semuanya. Biar telat gak apa-apa, tapi tanggung jawab harus langsung selesai. Hal pertama ketika kita ingin disiplin anak kita, jangan biarkan kata-kata mengalami inflasi karena ancaman kosong. Jam 7 nggak siap, papa tinggal. Kenyataannya nggak pernah ditinggal. Nah, kami yang pertama, kami pernah tinggal 2 kali dan sesudah itu dia sama sekali nggak. Jadi hukuman tidak perlu emosional. Kesepakatan, kalau kamu nggak ngerjain tugas lagi, ini konsekuensinya setuju, setuju. Udah bisa tanda tangan tulis nama, ketika pelanggaran sodorin lagi dan dieksekusi konsekuensi. Sibuk nggak bapak ibu bagi kami seminggu nemeni anak-anak yang kena hukuman gak mau sekolah? Sibuk. Kemana-mana dia harus ikut saya. Saya harus memikirkan kerjaan apa yang harus dia kerjakan. Saya harus memikirkan nanti kalau dia ketinggalan pelajaran ngejarnya gimana. Tetapi itu bagian dari disiplin. Amsal mengatakan siapa menahan rotan, dia tidak mendidik anaknya. Rotan bukan berarti rotan harafiah ya, berarti anaknya dipukuli gitu ya. Enggak. Justru disiplin itu menumbuhkan kesadaran bahwa dia harus melakukan. Bisa? Bisa. Nanti jatuh lagi ke situ, diingetin lagi konsekuensinya. Sulitanmu apa sih, nah kok kamu gak adil di kelas? Kamu ngerjain apa sih? Dan jawaban anak-anak kan ajaib. Lupa, Pak. Oke, kalau kamu lupa, tulis yang besar di papan tulis besar itu. Jadwal. Tiap kali bangun, ingat ini hari apa. Jadwalnya apa saja. Tidak ada yang memeriksa, tidak ada yang memerintahkan. Sekali lagi saya berkata, kalau anak bapak ibu normal, bersyukurlah. Kalau anak bapak ibu punya kesulitan yang khusus seperti kami, effortnya juga lebih keras. Silakan ya, untuk yang lain barangkali ada. Baik, terima kasih Bapak Wahyu untuk penjelasannya. Kemudian Bapak ada satu lagi pertanyaan Pak dari Ibu Silvana. Ibu Silvana dari Jakarta. Anak saya SD kelas 3 senang menonton siaran lomba nyanyi dan masak seperti Voice Kids atau MasterChef. Kenapa lebih banyak kesukaan menonton daripada berlatih? Bukankah akan menjadi penonton daripada ahli pada bidang itu? Mohon sarannya Pak, terima kasih. Iya Bu, pertanyaannya adalah apakah dia difasilitasi untuk mencoba atau tidak? Nah, kebetulan anak saya yang kedua itu juga senang kalau ditanyain dari kecil sampai sekarang cita-citanya menurut saya terus. Dan istri saya mengajak dia ke dapur, memotong bahan makanan, melatih, memasak nasi, memateh, menggoreng, dan sejenisnya.
Jadi kalau anak senang nonton, itu menunjukkan anak minatnya tinggal difasilitasi atau tidak. Dari mana kita tahu anak sungguh berminat? Dari hal ini, Bapak Ibu. Salah satu terapi yang bagi anak saya yang disleksia adalah bersama kelompoknya adalah kadang ada acara memasak. Bahannya sudah diberitahu berapa hari sebelumnya. Nah, anak saya yang tugas suka lupa, pelajaran nggak dikerjakan, masuk jam pelajaran tambahan nggak masuk, itu dua hari sebelumnya bisa ngomong gini, Pak, sudah beli susu belum? Sudah beli keju belum? Sudah beli bahan ini belum? Saya pura-pura lupa dan nanya, itu untuk apa nak semua bahan ini? Loh, hari Kamis kan aku ada masak-memasak. Nah, jika sesuatu sudah jadi kesukaan anak kita, dia tidak usah dipaksa, dia akan berinisiatif. Nah, nanti jelasin ke anak, ada hal yang mau tidak mau harus kamu lakukan. Ada yang kamu pilih karena kamu suka. Kamu harus menyelesaikan SD, SMP, dan SMA. Nanti begitu perguruan tinggi, kamu boleh pilih sesuatu yang kamu suka saja. Namanya jurusan. Ingat itu ya. Jadi sepanjang proses ini, kamu ingat-ingat kamu sukanya apa. Dan kesukaan harus ditekun. Dan ya, hampir tiap hari kalau istri saya memasak, sempat dan yang lain, si anak pasti dipanggil. Yang kecil kan yang suka, ayo gini caranya motong, kamu bisa mencah telur. Nah, kalau masak Indomie itu supaya nggak kena panas, gimana, megangnya gimana. Jadi kesukaan harus diberi ruang untuk dipraktekkan. Dan karena anak masih kecil, dia harus didampingi. Dan berilah apresiasi. Kadang-kadang ketika anak saya sudah selesai masak, dia bangga kan, oh, aku bantuin mama masak. Coba rasain masak aja. Wah, enak, hebat. Ini memang jamset. Nah, perkataan-perkataan suportif itu lebih sering harus kita katakan daripadanya hanya. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Saya akan sampaikan satu pertanyaan terakhir begitu dari Ibu Novi dari Semarang. Pertanyaannya seperti ini Bapak, tantangan selama PJJ ini adalah bagaimana memonitor karakter anak, khususnya pada nilai kejujuran dan kedisiplinan. Para guru pasti telah mengaplikasikan banyak strategi untuk meminimalisir masalah ini, namun tetap tidak maksimal. Bagaimana membuat anak tetap berintegritas selama PJJ? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, integritas tidak terjadi dalam sehari. Integritas adalah proses jatuh bangun ketika dia menyadari yang seharusnya dengan yang terjadi. Jadi begini contoh sederhana dari pengalaman kami. Saya kan mendistribusikan masker dan yang lainnya untuk menolong orang-orang di luar pulau. Anak saya yang besar membantu. Nah, itu tadi untuk mengisi waktu supaya tidak banyak main gadget. Bersama saya dengan saya mengirim. Nah, ketika kami mengirim keluar, dia memberitahu, Pak, ada notifikasi bahwa ada ulangan yang harus terjadi baru saja. Kita sempat pulang nggak ya, Pak? Saya bilang nggak sempat, nah. Dari HP bisa? Bisa. Nah, lalu anak saya mengerjakan sambil membaca soal. Nah, anak saya itu kan nggak pernah berbahasa Jawa, Bapak-Bapak itu bahasanya Indonesia. Pelajaran bahasa Jawa juga dapat kelas 6. Dan ketika anak membaca soalnya, saya itu udah tahu jawabannya. Anak saya melihat ke wajah saya, tahu kan maksudnya apa kan? Jawaban, Pak. Terus saya bilang, enggak, Papa nggak akan jawab. Tahu nggak dia ngomong apa dengan sangat jujur? Papa nggak jawab, nggak apa-apa. Ini ada yang WA jawabannya ini. Nah, jadi anak-anak pun juga kreatif. Jadi antar teman itu punya grup WA saling memberitahukan jawab. Saya nggak langsung marahin saat itu kok. Enggak. Dalam perjalanan saya tanya. Tanyanya bukan, kamu nyontek nggak? Itu pertanyaan yang menutup pintu dialog. Kalau jawabannya ya, Anda marah. Jawabannya tidak, Anda nggak percaya kan? Jadi pertanyaannya adalah, ternyata jujur nggak gampang.
belum tentu jawaban teman-teman benar sih, tapi kemungkinan juga benar. Aku nggak nyari loh Pak, ini dikirimin loh. Kalaupun aku jawab benar, jangan papa bilang karena ini aku hasil jawaban temanku loh ya, bukan itu loh Pak. Nah, terus aku ngomong gini, nanti kalau kamu besar, kamu akan menghadapi situasi kayak gini dalam bentuk yang lain. Menurutmu seharusnya kamu gimana? Anak-anak itu udah tahu harus jujur dan berintegritas. Yang perlu adalah kita ajak mereka menggali, berefleksi dari pengalaman betapa itu tidak mudah. Dan mereka sendiri yang harus memutuskan tanpa rasa takut kepada orang tua, tanpa rasa takut terhadap hukuman, mereka yang memutuskan aku tetap mau melakukan hal yang benar. Kadang-kadang saya uji juga kok anak saya kok, suruh gambar peta kan susah. Saya bilang, nah susah banget gambar peta, papa punya cara yang gampang. Begini ya Pak, kertas, terus kerjaanku di atasnya, terus ini ya, ngeblat ya Pak. Enggak, itu kuno. Papa punya cara yang lebih keren dari itu. Gimana Pak? Cari meja kaca, lampu di bawah terang. Nah, kelihatan kan? Sangat terang kan? Anak saya lalu menjawab, ya itu sama dengan ngeblat sih Pak, itu kan nggak boleh. Tapi ini kan cepet nak, ya itu kan nggak boleh Pak, tapi kan nggak ketahuan nak. Nah, Anda tahu nggak sengaja saya memainkan peran sebagai penggoda di situ Pak? Supaya satu, dia melihat papanya nggak melulu menasehati. Yang kedua, dia bisa ngomong, itu salah Pak. Dan ketika benar dia gambar pakai kotak-kotak, hasilnya proslopsi yang agak misterius, saya bilang, kalau kamu ikut bicara papa, gak kayak gini. Dia bilang, yang penting itu hasilnya kayak apa. Jadi gak selalu kita harus memberi nasihat. Kadang kita mendengarkan, kadang dia kita mengajak berpikir, kadang dia kita menggodai dia untuk ayo kayak gini aja, mau enggak, supaya dia bisa ngerasa orang tuanya asik juga ya, even orang tuanya seorang pendeta tahu juga ya hal-hal kayak gini. Nah, relasi yang terbentuk itu menyebabkan dia bisa ngomong, dia bisa cerita, dia bisa berkeluh kesah pada relasi lebih penting daripada instruksi. Baik, terima kasih Pendeta Wahyu untuk semua jawaban-jawaban dan penjelasan-penjelasannya. Semoga Bapak Ibu semua bisa mengerti dan terlebih nantinya secara praktis bisa mempraktekkan ya Pak kepada anak-anaknya begitu. Baik, Bapak Ibu, berhubung waktu sesi tanya jawab terbatas, kami mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa kami tanyakan kepada Pendeta Wahyu. Dan terima kasih buat partisipasi dan antusias dari Bapak Ibu sekalian serta kepada Pendeta Wahyu untuk penjelasan materi dan jawaban-jawabannya. Bapak Ibu, berikutnya kami mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form evaluasi webinar yang sudah tertera di kolom chat. Silakan untuk diisi, mohon kesediaannya. Lalu Bapak Ibu, berikutnya kami ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh manajer eksekutif sekolah Nista Mitra kepada Bapak Jurianto. Kami persilahkan. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya Jurianto, manajer eksekutif Krista Mitra. Terima kasih pada Bapak Pendeta Wahyu yang sudah memberikan presentasi dan juga insight ya, bagaimana menjadi mentor yang baik sebagai orang tua ya. Dan mudah-mudahan pembekalan malam hari ini ya untuk menjadi mentor bagi anak-anak Bapak Ibu sekalian ini benar-benar bisa berguna dan bisa dipraktekkan ya di rumah. Nah, pembekalan seperti acara pada malam hari ini adalah program yang penting dalam mewujudkan Christ-centered education di Krista Mitra. Sebagai sekolah Kristen, kami adalah partner orang tua dalam mengajarkan karakter Kristen pada anak-anak kita. Peran utama dalam pembentukan karakter anak tetap berada di tangan Bapak Ibu sekalian.
Maka dari itu Krista Mitra sebagai partner merasa penting untuk mendukung Bapak Ibu sekalian dengan pembekalan-pembekalan seperti acara malam hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini, kami ingin memutar video tentang bagaimana Krista Mitra merealisasikan Christ-Centered Education. Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Melanjutkan seri Lebih Akrab dengan Sekolah Krista Mitra, hari ini saya, Lorta, Koordinator Bidang Pembinaan Kepribadian, ingin menjelaskan tentang Krista Mitra adalah Christ-Centered Education. Pada pembukaan seri ini, kami telah menjelaskan bahwa Krista Mitra diadakan supaya anak-anak jemaat GKI Beringin bisa mendapatkan pendidikan dengan nilai-nilai Kristiani. Artinya, pendidikan yang berpusat kepada Kristus, Christ-Centered Education. Motto sekolah Krista Mitra dalam bahasa Yunani adalah Credo ut intelligam, diterjemahkan sebagai Aku percaya, maka aku mengerti. Artinya, aku percaya Allah menciptakan alam semesta. Karena Allah kita, sesuai kitab Kejadian pasal 1, adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur, maka semua hukum-hukum alam dapat dipelajari. Tujuan kita mempelajari hukum-hukum alam itu adalah untuk menjalankan mandat Allah sesuai Kejadian 1 ayat 8, yaitu manusia dapat menaklukkan, memelihara, dan mengelola alam semesta dengan baik. Harapan Krista Mitra bagi anak-anak yang lulus dari Krista Mitra adalah mereka menjadi murid Kristus yang melayani dan memiliki kasih. Bagaimana Krista Mitra mencapai harapan tersebut? Yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, materi pelajaran agama disusun dengan fokus discipleship, pemuritan, stewardship, penata layanan, dan service, pelayanan. Yang kedua, devosi bersama setiap hari dengan materi yang sama bagi seluruh guru, staf, dan siswa. Guru dan staf diharapkan menjadi role model untuk menghidupi firman Tuhan yang direnungkan bersama waktu devosi. Yang ketiga, ibadah bersama seminggu sekali. Di masa pandemi ini, devosi dan ibadah bersama tetap terus kami lakukan walaupun secara online. Dan yang keempat, guru mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani yang relevan dengan topik mata pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak kita. Demikianlah sedikit cuplikan bagaimana Krista Mitra merealisasikan Christ-Centered Education. Ya, dan sedikit pesan sponsor dari Sekolah Krista Mitra. Krista Mitra sudah membuka penerimaan siswa baru gelombang kedua. Di masa pandemi ini kami sediakan banyak diskon-diskon seperti diskon prestasi kalau anak bapak ibu berprestasi dalam bidang akademis maupun non-akademis. Diskon kerjasama kalau anak bapak ibu lulus dari sekolah yang bekerja sama. Silakan menghubungi kami untuk mengecek apakah anak bapak ibu berada di sekolah yang bekerja sama dengan Krista Mitra. Juga ada diskon early bird dan signing bonus. Silakan hubungi kami untuk syarat dan ketentuannya. Kami juga memberi diskon DPS 15% bagi jemaat GKI. Jadi Bapak Ibu anggota jemaat GKI, jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan hubungi kami via WA 0812-4646-5533 atau kunjungi website kami www.kristamitra.sch.id. Ya, sekian pesan sponsor dari Sekolah Krista Mitra. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Judianto untuk informasinya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Wahyu sebagai pembicara atas segala pemaparan materinya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada webinar malam hari ini. Semoga kita sebagai orang tua dapat membantu dan melatih anak di dalam menghadapi pergumulan pembelajaran daring. Mari Bapak Ibu,
Ya, saya mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu bagi yang belum mengisi Google Form evaluasi, kami persilahkan pada malam hari ini juga. Baik, kita akan menutup webinar kita pada malam hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Felicia Tristiani selaku Kepala Sekolah SMA Krista Mitra. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mohon izin, mohon maaf karena saya tidak sharing cam karena kondisi koneksi di rumah yang cukup berat kalau saya sharing cam. Tapi apapun itu tidak mengurangi doa kita ya Bapak Ibu ya semuanya. Mari kita berdoa untuk kita menutup kegiatan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, puji dan syukur atas rahmat karunia-Mu. Terlebih pada malam hari ini kami Kau izinkan menyelenggarakan kegiatan parent seminar Great Parents, Great Mentor yang telah berlangsung yang dibawakan oleh KUP. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan ini di mana kami sebagai orang tua dapat lebih lagi belajar memahami putra-putri kami, anak-anak-Mu yang Kau titipkan pada kami sebagai tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk mendidik mereka sesuai dengan jalan-Mu. Ya Tuhan, semoga seminar materi yang diberikan kali ini tidak hanya sebagai teori semata untuk pengetahuan kami, tapi kami bisa melaksanakan itu, menerapkan itu pada kehidupan kami, relasi kami dengan anak-anak kami. Ya Tuhan, berkati pula pelayanan Pak BP di masa mendatang, semoga semuanya dapat bermanfaat untuk para jemaat-Mu, dan berkati juga Pak BP serta keluarga selalu sehat dan bahagia dalam dekapan kasih ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di sini, para orang tua yang sedang dalam pergumulan mendidik putra-putri kami dalam situasi PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Tuhan, Kau berikan kami hikmat-Mu, Kau berikan kami kasih setia-Mu, sehingga kami mampu menjadi pendidik yang baik, kami mampu menjadi orang tua yang luar biasa, kami mampu menjadi mentor yang baik untuk anak-anak kami. Dan semuanya Tuhan kami serahkan pada satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dan serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih Ibu Felis untuk doa penutupnya. Bapak Ibu, ya ini terakhir ya, paling terakhir. Sebelum kita berpisah ya, mari kita berfoto bersama Bapak Ibu. Saya mohon untuk Bapak Ibu semua untuk open cam dan memberikan senyum yang termanis. Berikan senyum yang terbaik, senyum yang termanis Bapak Ibu, walaupun kita tidak bisa tatap muka. Hitungan ketiga Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sesi foto-foto bersamanya ya, cukup lama Bapak Ibu, maaf menunggu. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu karena sudah bersama-sama dengan kami mengikuti webinar dari awal, pertengahan hingga akhir. Sampai bertemu di acara-acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.